Selebriti dan usahawan ternama Niloufar hari ini menerima kunjungan keluarga P.U. Reis. Difahamkan kunjungan itu adalah bagi menyempurnakan acara merisik. Majlis yang diadakan secara sederhana itu hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan pasangan berkenaan. Sumber keluarga pasangan berkenaan memberitahu Niloufar yang baru-baru ini membuat keputusan untuk bernikah menerima sebentuk cincin sebagai tanda dia telah disunting. Niloufar dan P.U. Reis juga difahamkan bakal disatukan sebagai suami isteri pada penghujung Mac 2021. Segala desus-desus mengenai status hubungan mereka kini telah terjawab selepas ibu kepada pengacara Niloufar iaitu Datin Nur Kartini kini tampil mengesahkan bahawa anak perempuannya itu telah sah dirisik pendakwa bebas P.U. Reis. Perkara itu dikongsi sendiri menerusi sebuah posting yang dimuat naik di laman Instagramnya. Dalam entry tersebut, Kartini dilihat menzahirkan rasa syukur dengan perkhabaran itu dan tidak terlepas mendoakan kesejahteraan anaknya agar hubungan yang terbina itu sentiasa dirahmati. Beberapa ketika dahulu, kecoh di laman sosial berkenaan status hubungan Niloufar dan P.U. Reis selepas adik-beradiknya tidak putus-putus berkongsi momen di Instastory yang menyaksikan Niloufar dan P.U. Reis berpakaian sedondon di sebuah majlis tertutup yang turut dihadiri saudara mara terdekat di kediaman ibunya.